cara cabut gigi cekidot. Yang pertama, giginya digoyang terus. Macam beda aja ya. Ah, ternyata gigiku goyang. Aduh, takut lagi kedokter gigi. Mending aku goyang sendiri aja sampai giginya putus sendiri. Dimanapun dan kapanpun, selalu goyangin gigi. Wah, dia copot. Yang kedua, yang pakai benang. Aduh, gigiku udah goyang kali nih, tinggal dicabut aja. Pakai benang aja lah ya. Wah, gigi aku dicopot. Pakai benang ya. Yang ketiga, yang cabut giginya ke dokter. Duh, kamu kenapa, Do? Kok dari tadi asyik goyangin gigi terus? Ini mah, gigi Dodo udah goyang nih. Udah, yuk kita ke dokter yuk sekarang, yuk. Ih, nggak mau, mah. Nanti ada suntik. Dodo takut, nggak mau. Nggak ada suntik. Oh, cuma dikasih es aja. Nanti pulang mau beli es krim, mau nggak? Oke deh, mau ke es krim. Yuk. Eh, gigi udah copot, apa? Yang keempat, yang ekstrim. Aduh, dari kemarin gigiku goyang terus. Oh iya, aku ingat kalau kata Atok di Upin Ipin, dia cabut giginya pakai pintu. Oh iya, aku coba aja dulu. Aku ambil tali. Aku tarik ke pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Yow. Waduh, gigiku coba semua.